Kok kayak ada suara cewek nangis? Tolong, tolong aku. Astagfirullah. Heh, siapa di sana? Aduh, mampus aku. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Wawan bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor barang seni seperti patung dan lukisan. Bosnya terkenal sangat pelit ke karyawannya. 3 bulan belakangan ini bahkan gaji Wawan hanya dibayarkan 20% saja dengan alasan bisnis sedang lesu. Bos, tolong bantu saya. Ibu saya sekarang sedang sakit. Saya butuh uang tambahan untuk berobat. Ini lagi minta-minta uang. Kan udah tahu sendiri, bisnis lagi lesu. Saya cuma minta gaji saya 3 bulan ini dibayar aja kok, Pak. Saya gak minta lebih. Tolong saya, Pak. Duh, berisik. Mau sakit kek, mau sekarat kek, itu bukan urusan saya. Udah, usir dia. Bos, bos. Duh, mesti gue jadi pahit nih gara-gara lihat muka orang miskin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, ibu gak apa-apa. Kita ke dokter aja ya, Bu. Gak usah nak, mahal. Ibu cuma butuh istirahat aja kok. Ini bu, minum dulu. Aku harus dapetin duit secepat mungkin. Karena khawatir akan kondisi kesehatan ibunya yang semakin memburuk, akhirnya Wawan memutuskan untuk mencuri di rumah bosnya, Pak Edi. Untung aja sepi daerah sini. Uangnya disimpan di mana ya kira-kira? Suara apa itu? Kok kayak ada suara cewek nangis? Eh, dasar wanita sialan. Sudah aku bilang kan, kamu gak usah kepo. Maaf pak, saya gak akan bilang ke siapa-siapa. Kalau isi di dalam batung-batung itu, obat terlarang. Hah? Jadi selama ini, bos menyelundupkan narkoba dalam batung-batung itu? Ya iyalah, kamu gak akan ngomong siapa-siapa. Karena nyawamu cuma sampai malam ini. Aku harus rekam ini. Tolong, tolong aku. Kamu mau minta tolong siapa? Astagfirullah. Heh, siapa di sana? Wawan? Aduh, mampus aku. Aduh, gimana ini? Apa langsung lapor polisi ya? Duh, mending aku nanya-nanya dulu deh. Lita, Lita. Halo, halo, Shine. Halo, iya Wawan. Kamu kok kayak panik gitu? Shine, tolong aku. Aku gak tahu harus gimana lagi. Emangnya kenapa, Wan? Kamu ada masalah? Sini, cerita ke aku. Aku tahu rahasia gelap bosku. Gimana nih? Aku takut bakal diincer. Kamu tenang aja dulu. Emang apa rahasianya? Aku terlihat bosku membunuh seseorang dan dia tahu aku ngeliat di situ. Duh, gimana ya? Hah? Kamu sempat lihat wajah wanitanya enggak? Ada di foto sih, tapi agak buram. Oke, kamu tenang dulu biar pikiran kamu bisa jernih. Besok kamu segera ke polisi aja dan minta masuk ke program perlindungan saksi. Tapi ibu aku gimana? Kan dia lagi sakit, Shay.
Setelah kamu lapor polisi, kamu segera minta pihak kepolisian untuk nemenin kamu jemput mama kamu dan pergi ke tempat witness protection. Oh iya ya, duh makasih ya Shine. Untung ada kamu yang selalu ada buat aku, yang selalu nemenin aku dari aplikasi Lita. Tadi pikiranku udah kelot banget soalnya. Iya, aku selalu ada buat kamu kapanpun dan dimanapun Wawan. Tinggal kamu order aja dari Lita, pasti aku temenin. Aku punya satu permintaan lagi, Shay. Kamu bisa bantu nggak? Bantu apa? Nggak apa-apa, ngomong aja. Mana sih Wawan? Wawan nggak masuk, Pak, hari ini. Coba telepon dia. Suruh dia ke kantor sekarang juga. Siap, Pak. Gak ada jawaban, Pak. Ah, coba terus. Baik. Kalian, cepat cari alamat si Wawan. Bawa dia ke tempat biasanya. Siap, laksanakan. Wawan, cepat buka pintunya. Waduh, gawat. Pengawal bosku sudah datang. Cepat tangkap dia. Jangan, ampun. Oh, sudah bangun. Enak tidurnya. Hah? Di mana aku? Berani ya kau masuk ke rumahku tanpa izin? Mau nyolong ya? Enggak, Bos Edi. Ampun, saya enggak akan bilang siapa-siapa soal kemarin. Kamu kira aku bakal percaya? Kamu harus membayar atas semua perbuatanmu. Pengawal, cepat tutup kepalanya dengan karung. Kita bawa dia ke tempat spesial. Siap, Bos. Saya mau dibawa kemana? Tolong maafkan saya. Ampun, Bos. Diam. Di mana aku? Ampun bos, saya cuma orang biasa. Saya masih ada ibu yang lagi sakit dan harus saya jaga. Ya bagus, supaya kamu dan ibumu tetap bersama terus. Jangan bos. Saya akan berbakti ke Bos Edi dan lakuin apapun yang bos mau. Udah, gak usah banyak ngomong. Cepat, ikat dia dengan batu-batu itu. Jangan sampai badannya kembali ke atas. Siap bos. Siap. Jangan bos. Tolong saya. Ini karma untukmu karena sudah lancang masuk ke rumahku. Cari gara-gara kok sama Bos Edi. Anda kami tangkap. Omong kosong. Atas tuduhan apa? Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan kepada dua orang. Ngawur. Mana buktinya? Hah? Bagaimana bisa? HP-nya sudah aku lenyapkan juga. Dan ada juga bukti percakapan. Aku punya satu permintaan lagi. Kamu bisa bantu nggak? Bantu apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Setelah ini, aku berangkat ke kantor polisi. Aku ngirimin kamu file ini untuk jaga-jaga. Jika terjadi sesuatu sama aku. Iya, gak apa-apa, Wan. Kamu hati-hati ya, jangan sampai ketangkep. Aku yakin kamu pasti bisa. Makasih banyak ya, Shain. Apa? Tidak mungkin. Jika bukan karena Shan dari aplikasi Lita ini, mungkin kamu sudah lolos sekarang. Dasar pedebah. Tidak! Kejar penjahat itu! Sial! Aku harusnya juga membereskan si Lita itu. Thank you.
Bos, bos. Bos. Wah, karma memang selalu ada. Untung kasus ini bisa terpecahkan karena ada bukti dari Lita. Iya, aku jadi pengen download aplikasi Lita. Dengar-dengar playernya pada cantik-cantik loh. Aku sudah sering pakai. Asik aplikasinya buat mabar, curhat, seru-seruan, semuanya bisa. Tapi ini aku coba ngontak si Shine dari Lita, kok nggak bisa ya? Malah kata CS-nya, player yang namanya Shine itu udah nggak ada. Oh ya? Ini aku dapat laporan dari tim forensik soal mayat di rumah si bos itu. Ini ada fotonya. Kok kayak mirip seseorang ya? Mana, lihat. Loh, ini kan... Sisan yang kasih kita bukti-bukti. Jangan-jangan tadi itu... Halo, halo, Shine. Halo, iya Wawan. Kamu kok kayak panik gitu? Hantu! Jadi, Lita adalah aplikasi jasa teman mabar nomor 1 di Indonesia. Kalian bisa cari teman untuk main game apapun. Player-playernya pada jago-jago, banyak ex-pro player yang bisa gendong-gendong, cewek-cewek cantik, bahkan aktif pro player bisa kalian ajak untuk main bareng. Tapi di Lita nggak hanya main game aja loh, kalian bisa join voice room buat ngobrol rame-rame, atau pakai fitur teman curhat buat curhat, challenge, seru-seruan, sama yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Seperti Shine yang cantik tadi, mengayomi user, bisa diajak curhat atau ngomong yang seru-seru. Iya, aku selalu ada buat kamu, kapanpun dan dimanapun, Wawan. Tinggal order aja dari Lita, pasti aku temenin. Buat kalian yang gamers, nolet, kesepian, nggak ada temen, atau mau cari pacar, bisa langsung aja download Lita. Lita. Klik link di deskripsi video ini dan cari sendiri mau order yang mana. Langsung klik linknya sekarang ya. Bye-bye. I wanna get to your clothes, gotta get it right now.